stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Hi guys, welcome back. Kali ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana caranya makeup menggunakan liquid lipsticks. Dan aku bikin warnanya lebih pinkish. So if you wanna know how, don't forget to thumbs up this video and keep watching. Untuk makeup ini, kita skip eye primer aja karena bakal sticky banget. Cari liquid lipstick yang warna coklat dan apply sedikit saja di daerah luar mata dan blend merata menggunakan jari. Tambahkan liquid lipstick warna coklat di daerah lower lash line juga. Next, pilih warna liquid lipstick pink untuk daerah sudut mata dalam dan blend ke arah luar dengan warna coklat tadi. Untuk makeup gini harus pakai yang glossy ya, karena kalau yang matte bisa cepet nge-stain dan susah untuk di-blend. Ini pertama kalinya aku nyobain maskara ini. Teksturnya kering banget karena waterproof, tapi aku nggak terlalu suka karena banyak item-item dari maskaranya yang jatuh ke wajah dan bisa bikin makeup kita item-item gitu. Untuk base wajah aku, di sini aku pakai Wardah BB Cream yang shade natural. See guys, jadi ini tuh kayak ada yang ganggu banget dari tadi. Itu yang dari maskara aku yang aku pakai tadi kayak jatuh-jatuh di muka gitu, dan itu annoying banget. Jadi kayak kalau aku nggak sengaja ngeblend yang jatuh-jatuh itu, jadinya makeup aku jadi item-item gitu foundationnya, and I hate that. So gak terlalu suka. Untuk contour, aku pakai lipstick dari Catrice yang teksturnya glossy, shade 20, dan blend pakai jari. Next, untuk blush on, aku pakai Micellin Velvet Matte nomor 98. Dan kenapa aku pakai yang matte? Karena micellin ini teksturnya nggak terlalu dry, jadi nggak susah untuk di-blend. Tapi harus tetap cepet blend, karena kalau didiemin bisa nge-stain dan nggak bisa di-blend lagi. Nah, saatnya membuat makeup kita matte yang tadinya udah sticky banget. Aku pakai Catrice All Matte Plus dan ini bagus banget powdernya, kayak Rimmel Stay Matte gitu. Dan setelah kita apply di seluruh wajah pakai kuas, jangan lupa buat pakai jari apply di bagian kelopak mata kita supaya eyeshadow kita juga matte. And again, aku pakai Artemy Beauty Matte Liquid Lipstick yang shade Candy karena pinknya emang bagus banget. Untuk highlight, aku pakai Mary Lou Manizers dan gak mungkin aku pakai lipstick karena gak ada lipstick yang bisa dibikin highlight, so ya. Yeah. So that's all for today's video, I hope you like it. Jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel aku kalau belum. Embrace your own beauty and keep inspiring. See you!